Buas TV, rutin walaupun sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Pada hari engkau akan melihat orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu zuruna unzuruna naqtabis min nurikum قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami, kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong, sampai datang ketetapan Allah, dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ya'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyanna lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya kering, sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum walahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.